Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Akhirnya ada game survival yang baru rilis jam 6 sore hari ini. Judulnya The Fountain of Youth. Dan Bang Aji baru selesai download jam 6.30, Bang Aji langsung record. Tapi sebelum mulai, mohon maaf dulu nih, karena Bang Aji gak bisa main terlalu lama. Karena suster yang jagain anak Bang AJ itu hari ini pulang kampung, dan istri gue mesen jangan lama-lama bikin kontennya. Gue harus nemenin dia, memberikan semangat lah ya, untuk jagain anak, bisa menghibur istri gue dan anak gue. Mungkin durasinya bakal setengah jam doang. Kalau ada subtitle, gue bakal usahakan langsung translate, gue edit sendiri. Dan ini game sepertinya mirip Raft, tapi versi yang lebih epic. Dan semoga bisa menghibur kalian semua. Semoga serial ini juga bakal nge-booming di channel AJ Story ini ya. Kita langsung mulai aja teman-teman, tanpa banyak basa-basi, kita langsung new game aja. Empty slot. Kita bakal main difficulty normal. Number of pain unlimited, artinya nggak langsung instant kill ya. Skip tutorial jangan ya, kita pengen lihat ya tutorialnya ya. Penantian yang lama, gue pengen bikin konten siang, tapi bisanya sore teman-teman. Ini dunia kisah nyata, guys. On March 4, 1513, three ships sailed from Puerto Rico. They were heading to faraway islands and were led by the famous explorer Juan Ponce de León. The goal of the expedition was to search for the legendary. Mereka nyari Fountain of Youth ya. Mereka pengen awet muda kali. It all began in Puerto Rico when Governor Juan Ponce de León gave military support to the chief Gaibana in a war against other tribes. The Spanish soldiers quickly ended the war and restored peace. Okay. The grateful chief told Ponce de León an ancient legend of his people, a legend about Bimini, a hidden island lost in the sea. Okay. According to the legend, in the center of Bimini is the Fountain of Youth. Anyone who drinks from it will enjoy long years of health and youth. Dia pengen hidup abadi, guys, ya. The chief also gave him an old map covered with inscriptions in an ancient language. The map showed an uncharted group of islands. The location to search was clear, but the inscriptions were still a mystery to uncover. Menarik nih. The captain believed in the legend and began to prepare an expedition. The best scientists and sailors of the new and old worlds volunteered to join his adventure. Ini menarik karena ini kisah nyata, teman-teman ya. A total of three ships sailed off: the Santiago, the Santa Maria, and the San Cristobal. Ponce de León was sure that the ancient map would lead them to the fountain and bring them fame, wealth, and eternal youth. The voyage to the islands took an entire month. On the 30th day of the journey, the lookout spotted islands. Mereka menemukannya, guys. They were the islands from the map. The expedition was just one day. Pulau yang dicari oleh mereka akhirnya mereka temukan di hari ke-30. Oh, master, bangun ya. Siap-siap berkumpul. Oh no, bentar guys, ini gelap banget ya. Gue bisa atur kayak ya. Oke, gak bisa teman-teman ya. Semoga masih kelihatan teman-teman ya. Goal kita adalah preparing for the council teman-teman ya. Kita lihat dulu apa yang bisa kita lakukan. Ada catatan di sini ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah surat wasiat dari seorang pelaut ya. Dia bilang di sini, bila mana saya meninggal karena dibunuh atau karena usia saya yang sudah tua atau alasan apapun itu, sebelum saya menemukan fountain yang ajaib itu, saya akan menyerahkan seluruh hartaku kepada gereja. Jadi dia mau menghibahkan semua hartanya ya. Mungkin karena dia belum punya keluarga teman-teman ya. Gua gak tahu yang nulis ini karakter kita atau bukan, karena catatannya cuman sailor's note teman-teman ya. Oke, gak ada apa-apa di sini. Cukup gelap. Semoga nanti kita bisa bikin penerangan ya guys ya. Oke, gelap banget guys. Waduh, tekan apa ya? Kita nggak punya senter guys. Ini nggak bisa dimasukin ya. Ini ada senjata, nggak bisa diambil teman-teman. Ini ada helm, ini ada ruangan juga. Jadi kita adalah awak kabin ya. Awak kabin dong. Awak kapal teman-teman ya. Dari kapal yang satu ini. Kita bukan
ketuanya ya, kalau kita lihat ya tadi ya, nggak ada apa-apa yang bisa kita ambil teman-teman. Banyak yang tertidur lelap. Ini H-1 sebelum kita menemukan pulau yang dimaksud teman-teman ya, dimana kita bisa awet muda dan tidur dan hidup selamanya. Oke, ini kita bisa di atas ya, ke atas ya. Kita diminta untuk ke atas nih guys. Oke, gelap banget ya karena malam ya. Kita coba naik. Baunya itu kemana ya? Ini tertutup guys, kita nggak bisa ke atas ini ya. Oh, arah sana guys. Oke. Kita ke arah sana. Waduh, kita naik kapal teman-teman ya. Oke. Ada cannon. Apa itu guys? Ada hewan. Use block. Mouse kanan. Oke, kita harus ngeblok guys. Oh gitu guys, kita bisa ngeblok ya. Misalnya kalau misi kita di pojok kanan atas dulu ya. Nah, kita bisa ngeblok damage-nya. Nah, use blocking hit teman-teman ya. You also block attack with blowing hit. Oh. Oke, kita start dulu ya. Oh, gini. Kalau kita penuh gini. Oh, gitu. Oke, ngerti. Boom, meninggal. Oke, ngerti ya. Ini masih tutorial, teman-teman ya. Take the map. Kita disuruh ngambil peta. Ngambil peta di mana, guys? Bentar. Petanya di mana, boy? Pick up the map on the bow. Oke, di mana? Oh, ini guys. Kita dapat petanya. Kita diminta untuk pergi ke kabin kapten, teman-teman ya. Oke, kita bakal pergi ke kabinnya kapten guys ya. Itu kayaknya kabinnya teman-teman. Masih awal, gua masih belum ngerti teman-teman. Ini kapitan. Oke. Kita bakal ngambil oil lamp. Require. Oh, nggak bisa. Bentar. Gua masih belum ngerti nih guys. Ada artefak note teman-teman. Waduh, ini game bakal ribet nih guys ya. Kami menemukan beberapa hal di island yang kita explore ya. Ada dua botol yang menarik karena ada cairan di dalamnya yang nggak biasa ya. Kita menemukan dua botol yang sama di dua pulau yang berbeda, tapi dua-duanya ada airnya. Mereka nggak tahu ini air apa nih teman-teman ya. Nah, dia kemudian minum airnya dari salah satu botol dan itu sangat fresh dan bagus, enak banget gitu ya. Dalam dua hari tiba-tiba luka saya itu menghilang teman-teman ya. Itu yang mereka maksud kali ya, fountainnya ya, air dari fountain itu. Aku nggak bisa berhenti memikirkan air ini. Mungkin botol ini ada hubungannya dengan Fountain of Youth itu, ya. Oke. Jadi dia merasakan ya, makanya dia percaya, guys ya. Ini ada barang lagi nih. Apa ini? Steel Flint. Oke. Ini kita bisa gunakan untuk di sini tadi ya. Nah, akhirnya bisa gua terangin, guys. Ini ada senjata kita nggak bisa ambil. Wah, ini kan enak nih, agak terang nih, teman-teman. Nah, ada catatan lagi di sini, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, Bang Aji bakal langsung jelasin aja ya. Ceritanya agak panjang nih soalnya. Jadi mereka sebenarnya udah melakukan perjalanan beberapa minggu ya. Minggu pertama mereka itu ada perselisihan lah ya. Dan pada akhirnya mereka menemukan sebuah pulau, tapi gak ditemukan fountain itu. Nah, di minggu kedua mereka pergi lagi menemukan sebuah pulau dan gak ketemu lagi, tapi mereka menemukan seekor squirrel yang marah. Seperti yang kita hadapi tadi, mereka simpan ke dalam kandang, ya. Minggu berikutnya, mereka menemukan sebuah pulau lagi yang cukup besar. Mereka berikan namanya Island of Hope, ya, pulau dengan harapan. Mereka berharap di sana mereka menemukan fountainnya, ya. Jadi mereka mempelajari dulu, baru mereka mau mendarat keesokan harinya. Kayaknya besok nih ya, maksudnya ya. Jadi jelas ya planningnya ya. Nah, sekarang apa yang harus gue lakukan? Bentar. Place the map on the map stand. Oke, map standnya di mana, guys? Ini, oke, kita disuruh taruh map di sini. Kita bakal mempelajari petanya ya. Keren. Oke. Kalian tahu kan apa yang bakal terjadi? Sepertinya kapal kita akan karam, teman-teman. Oke. Karam. New goal, surviving the shipwreck. Kita disuruh kabur dari tempat ini, guys. How? Bentar guys. Ini ada api. Api itu suhunya sangat tinggi, guys, ya. Oke, kita diminta untuk ke Grotto location map, teman-teman. Oh, no. Wah, ada barang, guys, ini.
cuma bisa ngambil 2 item. Ini ada tulisannya karena ini kondisinya panik, guys. Oke, kita harus keluar. Leave the ship. I need to make sure I took the right item, teman-teman. Ya, gua enggak bisa balik lagi. Gua ambil baju dan ngambil tas, teman-teman ya. Karena menurut gua inventory itu penting banget. Baju supaya kita enggak kedinginan, teman-teman ya. Oke. The storm came out of nowhere. Tiba-tiba ada badai. None of us were ready for it. Strong winds and giant waves blew up in a split second and crashed into the ship. The sails were torn apart and the ship slammed into the reefs. Kaptennya enggak ada pilihan, guys ya. Terbakar soalnya. The sailors jumped from their bunks and tried to save the ship. Sedih sih. Kita habis baca surat yang mengerikan itu, teman-teman ya. Surat wasiat. I came to my senses on the sandy shore. My memories were gone. Hilang ingatan. I could not even remember my name. Wah. Amnesia, teman-teman. And hoped that at least one of my fellow crew members had also escaped. Dia berharap ada yang selamat selain dia. Karakter kita ternyata adalah kaptennya, teman-teman. Oh my god. Oke, kita terdampar di pulau setidaknya ya. Keren sih, gamenya ada prolognya gitu loh. Nah, di pojok kiri bawah ada status kita, teman-teman. Location unlock. Karena ini baru episode pertama, Bang Aji masih belajar, guys ya. Jadi mau dimaklumin kalau cupu, wow, grafiknya sih mantap nih. New girl. New goal ya, new goal dong. Kita harus menghilangkan rasa haus ya. Kita bisa ngambil green coconutnya. Kita buka inventory dulu. Inventory-nya keren, guys. Kita bisa drop to hold. Caranya gimana ya? Bentar ya. Craft coconut water, tekan J. Oke, crafting. Kita ke crafting. Kita bisa food ya. Kemudian kita bisa craft, gak butuh alat apa-apa. Dia langsung jadi, teman-teman ya. Kita dapetin coconut water, teman-teman ya. Kita ke inventory. Kita punya coconut water ya. Kita bisa konsumsi. Penuh, guys ya, ini ya. Di pojok kiri bawah, guys ya. Oke, menarik, menarik. Sekarang hunger, teman-teman. Kita belajar dulu ya. Find a shell. Oke, kita bisa dapetin makanan dari pinggir laut, teman-teman ya. Oke, sebentar, mohon maaf nih. Oke, ada shell yang bisa kita makan. Ambil dulu dikit ya. Satu new blueprint unlock. Oke. Oh, ini ada scrap yang bisa kita potong-potong, teman-teman. Baiklah, kita bisa buka lagi inventory kita. Kita crafting. Shell-nya bisa kita potong, guys ya. Kita bisa bikin stone cutter nantinya. Menggunakan stone ya. Ini kita bisa korek ya. Ada chance untuk injury, teman-teman. Kita ada kemungkinan terluka, guys ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Untung kita nggak terluka, kita bisa konsumsi, guys. Kalian lihat di pojok kiri bawah. Ini bakal meningkatkan 8 food, teman-teman ya. Tapi kita bisa keracunan karena kita nggak masak, ya. Oke, beres ya. Sekarang a place to sleep. Kita diminta untuk bikin tempat istirahat, teman-teman. Caranya adalah kita lihat ke crafting ya. Kita ke bagian building kayaknya. Ini dia. Primitif kita butuh 5 daun, teman-teman. Berarti kita butuh rock dulu ya. Bang aja bakal ngumpulin batu dulu nih. Aduh, ada kepiting, guys. Kita belum bisa nyerang dia ya. Ini ada daun sih. Nah, bisa diambil, guys. Keren. Oke, oke. Awalnya cukup baik. Ada coconut water juga. Gue mau ambil. Nah, select tool. No tool needed ya. Kita nggak perlu barang apa-apa ya. Kita bisa ngambil langsung, temennya, seperti ini. Kita harvest ya. Kita ambil, temen-temen. Jadi kita nggak butuh alat. Realistis juga gamenya ya. Kita harvest. Tapi butuh waktu, guys. Ingat, pakai waktu ya. Nah, kita dapat leaf yang kita butuhkan. Kemudian Bang Aji bakal craft ya, teman-teman ya. Kita ke bagian crafting. Kita crafting rumah, teman-teman ya. Rumah tadi di sini. Ini dia. Oh, kurang satu, guys. Kurang satu, guys ya. Oke, gue bakal ambil lagi, teman-teman. Kita ambil satu aja. Karena satunya 5 menit, guys ya. Nice, gue udah punya semua materialnya. Saatnya kita untuk build ya. Crafting, kita ke bagian ini. Gue belum tahu tombol-tombolnya nih, sabar ya guys ya. Kita bakal taruh di sini, coba ya. Tekan apa nih enaknya? E ya. Kita coba ya guys ya. Place resource butuh 30 menit untuk membangunnya. Wah, ini game terlalu real sih. Kita diminta untuk istirahat selama 6 jam atau lebih. Oke, kita coba ya.
Nah, kita nggak bisa tidur kalau kita terlalu lapar. Sebaiknya kita cari makan dulu. Wah, gua harus pelajarin dulu nih gamenya, temen-temen. Baiklah, kita bakal coba cari makan. Ini nggak ada batu apa ya? Baiknya bakal cari makan dulu. Tapi kita bakal nyari batu dulu sih. Oke. Wah, pulaunya gede banget, coy. Ini kok nggak ada? Oh, ada shadownya. Kita bakal makan, tapi karena gua takut keracunan, gua coba lihat ya. Apa yang bisa kita craft? Melee weapon, primitive torch, kita bisa bikin equipment juga bisa, teman-teman. Kita bisa bikin baju. Untuk sun protection ya, kita bisa kepanasan, teman-teman. Ini bagus juga sih. Resource juga kita bisa dapetin nantinya. Oh no, ini bakal agak ribet ya. Fire starter, gue pengen masak. Gue harus bisa bikin tempat masak, guys ya. Oh, tunggu guys. Oke, kita mending bikin ini. Coconut kita bisa ngambil dagingnya untuk kita konsumsi ya. Kemungkinan keracunan lebih kecil daripada kita makan itu ya, kerang yang nggak dimasak, teman-teman ya. Bang aja bakal makan aja langsung di sini. Kita makan-makan ya. Untuk naikin tingkat kekenyangan kita, guys ya. Waduh, ribet nih guys ya. Ribet. Gue mau nyari ini stone ya, teman-teman ya. Kita balik dulu. Bang aja bakal keliling-keliling dulu nyari material dan makanan pastinya. Ini batu kah? Bukan, ini shell ya. Oke, kita gerak dulu teman-teman ya. Ada peta nggak gua? Start the mapping process to find resource. Oh, kita di sini guys ya. Oh, kita bisa mapping teman-teman. Oke, kita di sini. Sekarang kita di sini. Mapping dengan spasi. Holy moly, tunggu dulu. Gua bisa mapping island ya, tapi gua belum tahu caranya guys ya. Jadi kita harus menggambar sendiri petanya ya. Wah, bisa gila teman-teman. Sebentar, kita cari makan dulu ya. Biar gue bisa tidur enak nih. Takutnya kita bangun pagi kelaparan guys. Oh, ini ada kotak teman-teman ya. Ada ranting juga bisa kita ambil. Ada blueprint baru yang bisa kita bikin. Kotaknya bisa dibuka. Dapat apel guys. Oke, nice. Kita ambil ya. Oke, dapat apel. Ini bisa dipotong nantinya. Oke, menarik. Belum ketemu batu teman-teman ya. Di kiri kayaknya ada batu deh. Ini batu kah? Oh bukan, scrap ya. Kita cut down bisa nggak? Kita butuh kapak teman-teman ya. Wah, ini bakal ribet nih. Gue harus pelajari dulu gamenya guys. Oke, kita dapat roti guys. Cara ngambilnya cepat gimana? Oh, mouse kanan doang ya. Oke, kebetulan kita dapat beberapa makanan, jadi gue nggak perlu masak lagi. Gue bakal ambil dulu material yang kita butuhkan nantinya ya. Kita ngikutin questnya aja supaya gue tahu apa yang mau gue bisa gue lakuin ya. Nah, ada blueprint baru nih. Oke, yang Bang Aji dapetin rupanya massive stone ya, bukan stone ya. Gue bisa bikin stone saw temen-temen ya, tapi harus pakai alat. Aduh, butuh workbench temen-temen. Oke, jadi ini game butuh adaptasi ya. Jadi Bang Aji bakal coba pelajari lagi temen-temen ya. Mungkin episode kali ini karena gue agak buru-buru mainnya karena udah malam banget ya, daripada nanti gue berantem sama bini gue ya. Kita bakal tidur sesuai dengan permintaan gamenya supaya kita pelajarin dulu. Dia bakal ngajarin kita tutorialnya. Gue dapetin roti tadi temen ya. Kita bisa makan, dapat 20 food, lumayan. Kita dapat apel tapi gak worth it ya. Kita makan aja molux ya, semoga gak sakit perut. Oke, gak sakit perut untungnya. Kita tidur temen-temen ya. Tidur minimal 6 jam dia bilang. Nah, natural recovery. Kita punya kemungkinan 35% untuk mengobati semua hal yang kita alami nih, misalnya sakit apa gitu ya. Kita diminta tidur di atas 6 jam. Kita 7 jam. Oke, kita bakal tidur 7 jam. Waduh, bangunnya malam ya. A new goal, bikin stone axe, guys. Baiklah, kita diminta untuk harvest stone ya. Kita harus nyari stone untuk membuat ini. Oke, BTW kalau kita tidurnya nyenyak, kita bakal dapat status baru guys. Near death ya. Bukan ya. Ini kita dapat ini guys ya, natural recovery. Jadi kalau kita tidurnya nyaman, kita punya kemungkinan untuk lebih gampang sembuh, energinya lebih banyak ya. Kemudian kemungkinan injury-nya lebih kecil ya. Dark ini ada kemungkinan injury gede. Oke, jadi kalau kita aktivitas di malam hari, kita gampang terluka. Oke. Yang mau kita bikin sekarang adalah alat ya,
stone axe ya. Kita butuh axe berarti. Butuh stone namanya. Itu dia, untung aja. Nah, enak nih guys. Kita dikasih tahu lokasinya. Ya, ini agak terang ya. Gue naikin gamanya. Supaya viewer bisa ngeliat apa yang gue lakuin. Keren sih gamenya. Tutorialnya gue suka. Jadi gue nggak perlu takut gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin berikutnya. Stone pile. Kita ambil semua aja ya. Ada suara ayam, gue dengar. New blueprint. Nah, di sini kita diminta untuk bikin stone axe ya. Oke, bang aja cari dulu teman-teman tombolnya, setting. Kita ke bagian keybind. Bentar ya, inventory gue tap aja. Craft Q rupanya, oke. Kita hafal dulu tombolnya. Nah, ini enak guys. Bang aja bakal bikin stone axe di sini guys ya. Butuh ranting satu dan stone satu. Gue bikin aja langsung. Hunting a crab. Kita diminta untuk hunting a crab dan juga bikin long stick ya. Sebentar ya, itu ada tanda seru. Ada suara nyamuk atau kuntilanak itu guys, serem banget pak. Oke, gue bakal coba potongin ya. Kita ikutin tanda seru dulu guys ya. Kita bisa tekan G cut down ya. If you cut down, it will not grow back. Oke, kita cut aja ya. Dia nggak bakal tumbuh lagi guys katanya. Craft a wooden spear. Oke, kita bisa crafting spear teman-teman ya. Oke. Masalahnya gue nggak tahu gimana cara nandainnya guys ya. Peta kita ya, gue harus pelajaran sih ini. Start the mapping to find your resource. Gue bakal mapping coba. Mapping range. Kita harus punya mapping tool. Oke. Kalau kita mau memetakan area ini, kita harus ada alatnya guys. Waduh, ini game luar biasa sih. Kita bakal bikin spear sesuai dengan permintaannya. Ini dia, ini wooden arrow ya. Ini wooden spear ya, kita butuh bahannya apa ya ini ya. Long stick satu temen-temen ya. 40 menit ya, waktunya lama banget buat crafting. Kita harus perhatiin waktu juga guys. Kita lihat energi kita juga ya. Oke, beres ya. Crouch and sneak to a crab. Oke, malam ya. Gua nggak tahu cara ngelihat waktu. Kalau plot itu ngelihat waktu lihat dari rasi bintang temen-temen ya. Rasi bintang kan mah lokasi ya, dari posisi bulan sih. Rasi bintang tuh bisa memberitahu kita ada di mana. Makanya gue suka banget lihat bintang temen-temen. Istri gue paling ngerti dia. Dia kalau lihat itu bentuknya gitu, itu tuh katanya. Gue cuma ngeliatin, gue pengen sih. Gue pengen beli teleskop ya. Gue suka astronomi soalnya. Nggak usah sneaky-sneaky. Oh, dia minta kita untuk ini ya, sneaky guys ya. Oh, keren guys. Kalau sneaky jadi kayak gini temen bentuknya. Lihat nih. Pas, oke. Okay, udah lurus ya. Throw a spear. Kita bisa lempar juga guys. Makin lama, makin kuat aim-nya. Makin akurat aim-nya ya. Ini crab bisa sampai ke situ sih. Woi, sabar bos. Kelihatan guys, sumpah. Waduh, itu kelinci atau kepiting guys? Itu di sini. Wah, kenceng banget. Ya ampun. Bisa sembunyi dia, kocak aduh. Ngeselin, Pak. Woi, nyantai dikit. Waduh, kepiting. Bisa kepiting bisa masuk dalam pasir, guys. Oke, teman-teman ya. Jadi Bang Aje tadi rusak ya ininya ya. Spear-nya gua bikin lagi dan ini sampai pagi gua belum berhasil ngebunuh satu ekor pun. Gua udah mulai emosi ya. Udah mulai membuat saya marah, guys ya. Sumpah susah banget. Akhirnya build a campfire. Nah, kita diajarin untuk membuat campfire, guys. Ya. Campfire bahannya apa? Kita lihat dulu ya. Campfire bahannya apa nih? Tempat masak-masak. Itu ada di sini harusnya. Food. Roasted crab. Ya, kita butuh campfire. Campfire itu ada di mana ya? Di sini ya. Building ya. Ini dia. Campfire butuh 5 small stick, teman-teman. Jadi gua harus potong ini ya. Capek-capek kita lempar, bisa kita kejar kayak gini. Wah, berat juga rupanya. Oke, Bang aja bakal ngambil small stick dulu. Jangan lupa kita stamina-nya terbatas, guys ya. Sambil ngeliat kalau ada coconut kita ambil. Gue mau minum dan mau makan dulu. Nyari ranting. Gue harus hafal nih. Nah, setiap pohon tuh beda-beda, guys. Ini memberikan kita daun ya. Ini mungkin ya, ranting ya. Nah, ini nih. Dia ngasih kita small stick dan
3 bark. Gue ambil aja ya semuanya. Ingat, kita nggak harus lakukan ini semua sih. Ya. Kenapa? Karena bakal ngabisin banyak waktu kalau kita ngambil banyak barang. Oke, BTW di pojok kiri atas, inventory kita kayaknya penuh guys ya. Kita bakal build dulu campfire ya. Kita pelajarin dulu ya gamenya. Campfire. Rumah. Campfire ada yang dengan stone. Ada yang biasa aja, yang biasa aja ya. Karena nanti kayaknya kita bakal pindah rumah. Tekan E. Kita interaction. Oke. Kita taruh resource-nya. Selesai, 30 menit. Udah beres, sekarang kita harus bikin fire starter. Alat yang bisa kita gunakan untuk menyalakan api, teman-teman. Dia harusnya di bagian tool. Ini dia, kita butuh 2 small stick ya, kita bakal bikin aja. Oke, udah beres. Kita bakal interaction. Kita nyalakan menggunakan spindle fire starter, teman-teman. Mungkin ketutupan facecam gua. Jadi ini ada infonya semua, teman-teman ya, apa yang bisa kita lakukan ya. Ini game bakal berat banget sih. Kita bisa taruh bahan bakar small stick ya. Kemudian kemungkinan nyala 15%, kemungkinan kita injury 1% ya. Semua ini disebabkan oleh angin yang cukup kuat ya. Jadi kita agak kesulitan nantinya. Kita bisa pakai tinder atau yellow leaf aja ya. Kita ignite ya coba ya. Nah, berhasil guys. Untungnya berhasil, kita nyalain apinya. Kita bisa masukin crab di sini. Kita craft 20 menit mateng. Kita craft lagi 20 menit mateng ya. Kita bisa bikin charcoal juga ya kalau kita butuh nantinya. Mapping charcoal. Ini dia guys, untuk mapping guys. Oke, charcoalnya untuk membuat pemetaan ya guys ya. Oke. Sekarang Bang Aji bakal coba untuk makan dulu temen ya. Lihat di pojok kiri bawah ya, kita bisa makan. Kita juga bisa minum ya. Bang Aji bakal bikin coconut water dulu. 1 buah, 2 buah. Oke, kemudian kita bisa minum juga di sini supaya seger ya. Minum nambah 30 penuh ya. Kita bisa makan lagi di sini. Nice ya. Kondisi kita udah prima. Weightnya lumayan di sini teman-teman ya. Oke, baiklah. Kita diminta untuk harvest 2 white leaf. Oke, ini beda lagi nih. Gamenya banyak aspek yang menarik menurut gua. Lebih berasa survivalnya karena kita mulai dari nol dan gua masih mempelajari gamenya teman-teman ya. Dia kayak ada faktor-faktor lingkungan gitu loh. Jadi kalau lingkungannya udaranya bla bla bla, kita nggak bisa bla 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 gitu ya. Gua bakal ambil semua, jadi suruh ngambil 2 teman-teman ya. Ada blueprint baru, kita diminta untuk bikin bandage teman-teman ya. Steam Leaf Bandage, oke. Ini dia bandage-nya. Kita bakal bandage process properties. Oke, butuh campfire guys ya. Untuk membuat bandage-nya kita butuh campfire. Gua bakal balik ya. Gua sekalian coba mapping guys. Start mapping process. Pakai charcoal. Oh, gitu. 3 jam loh dia mapping. Oke. Jadi kalau kita mau mapping, kalau kita udah explore area sekitar sini, kita bisa mapping guys ya. Menggunakan charcoal yang kita bikin tadi. Jadi petanya itu gak bakal terbuka kalau kita gak buka sendiri. Ini bener-bener real banget sih. Karena kita harus ke lokasi yang kita tuju dulu, baru kita tahu, oh medannya seperti ini ya kan. Oh keren banget, lihat nih. Tadi kita teduh ya. Karena ini sore, cahaya mataharinya berpindah guys. Ya, jadi gak teduh. Gila gamenya, keren banget. Gue mau bikin, gimana tadi? Gue harus nyalain apinya dulu. Waduh, karena gue tadi ngelakuin hal lain, keburu mati guys. Add fuel first. No fuel. Add fuel. Add fuel. Gue bakal taruh ini. Naik coba ya. Gak nyala bos. Mate kita. Oke, chance-nya meningkat guys ya. Jadi 30%. Oke. Jadi tadi kita hoki banget, langsung nyala teman-teman. Sekarang ini gak nyala-nyala nih. Kenapa? Karena chance-nya itu kecil guys. Nah akhirnya 25% berhasil guys ya. Jadi mau nyalain gak, api gak semudah itu. Gue bakal begini guys ya. Gila keren banget gamenya. New goal, resource map. Oke, okay. Find a rope. Keren banget gamenya guys. Oke, okay, kita bakal nyari rope ya. Gue udah punya kapak. Ini hotkeynya cara ngaturnya gimana guys ya. Oh kita bisa atur ya teman-teman. Alat yang kita bikin, kita bisa taruh hotkeynya. Ada durability-nya guys ya. Jadi kita gak boleh gak sadar ya, tiba-tiba abis itu lagi perang atau apa gitu.
Kita ambil rope yang kita dapatkan dari ini. Ini udah malam ya, jadi ada peluang celaka nih kita. Find a cartographer tree. Oke, kita bakal nyari pohon cartographer. Tapi kayaknya gue bakal istirahat dulu. Pertama, karakter kita terlalu lelah. Ya. Yeah. Dan gue pengen masak dulu. Kita bisa masak, Kak? Nggak bisa ya. Gue bisa makan nggak ya? Gue lihat dulu ada makanan nggak. Ini bisa kita makan ya. Red apple, kita makan aja. Oke. Ini ada makanan juga, shell-nya. Bisa kita masak harusnya. Nggak bisa ya. Nggak bisa dimasak ya sih. Yang bisa dimasak tuh ikan, daging. Nanti kita bisa berburu harusnya. Kita istirahat aja temen ya. Lebih kurang berapa jam ya? 8 jam deh. Nice ya. Udah pagi teman-teman. Agak lapar. Nanti kita bakal cari makanan, tenang aja. Kita ada di pinggir laut, kita bisa berburu nantinya. Cartographer tree itu yang gede gini temen ya. Pohon yang gede ini nih. Wah keren sih game-nya. Level 1 strength. Ah, nah ini ada levelnya guys. Gue tadi baru sadar ya. Setiap kita melakukan sesuatu itu ada, ada experience-nya. Experience itu akan meningkatkan kemampuan kita, guys. Fire starting level 1, semakin banyak kita melakukannya, semakin tinggi levelnya, semakin besar kemungkinan berhasilnya, teman-teman ya. Wow, keren gamenya, teman-teman. Keren, keren, keren. Make a palm juice collector. Oke. Okay. Oh, kita bisa crafting. Semua ini questnya guys ya. Survival task. Kalau kita bikin ini, kita bakal dapet reward teman-teman. Oke, nanti kita bakal coba bikin satu persatu ya. Ini kayaknya bakal panjang dan bakal seru serialnya. Kita menemukan cartographer tree-nya. Climb up. Oke, kita suruh manjat guys ya. Place ladder. Oh my god. Kita naik teman-teman ya. Wow. Serius lu bro? Tutorial complete. Now you can follow the story or explore the world on your own. Oh, gua ngerti guys. Kalau kita naik ke sini, kayaknya petanya bakal banyak yang kebuka, teman-teman ya. Great. Oh, kalau kita mapping-mapping, guys. Gua punya mapping charcoal. Kita coba ya. Kalau kita naikin cartographer, kita bisa mapping lebih banyak. Ternyata nggak harus kita explore ya. Dengan melihat aja bisa, guys. Wow. Terbuka semua guys petanya. Jadi kalau gue mau nyari hewan di sini ada. Wow, menarik banget sih. Menarik banget gamenya, bagus banget bro. Turun. Bagus banget gamenya guys. Oke, ini game yang bagus sih. Gue gak nyangka sebagus ini sih. Maksudnya sedetail ini. Ini kayaknya penonton gue bakal suka karena walaupun grafiknya mirip Raft, tapi dari segi gameplay, oh my god. Ini bakal menarik banget sih buat dimainin. Kayaknya Bang Aji bakal akhirnya sampai di sini. Mohon maaf guys, agak singkat karena seperti yang gue sebutin di awal, istri gue butuh temen untuk jagain anak. Jadi mohon maaf kalau terlalu singkat. Semoga gameplay kali ini membuat kalian tertarik dengan serial survival di channel ini lagi. Semoga terhibur. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Mohon maaf karena terlalu pendek durasinya sekali lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!